Oke, brother. Hari ini kita akan tutorial cara memasang memori eksternal kartu memori micro SD dan juga kartu seluler ya. Kita akan cara masangnya ya. Pertama kita siapin tusukannya ya. Ini tusukan asli dari Infinix-nya ya. Nah, tusukannya. Kita tusuk di sebelah sini ya. Ini bagian kiri ya. Kiri di sini yang ada lubang ini, kita tusuk. Terus kita cabut. Masangnya begini ya. Begini, jangan dari sini. Kalau dari sini dia nggak akan bisa. Jadi harus begini masangnya. Ini dorong, seret. Nah, jadi dia nggak akan jatuh, dia terkunci. Tuh. Terus sebelah sini untuk masang ini ya, kartu SIM-nya. Nah, jadi masangnya dia bolak-balik ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, terus ini pas masang kita balik begini, seret. Nah, ini buat yang atas. Kayak gini ya. Nah, seret. Nah, gitu ya. Coba kita tes ya, kita lihat. Nah, tuh ya, ada ya. Sinyalnya ya 4G tuh ya, 1 2. Memori eksternalnya kita coba cek di file kartu SD ya. Nih, terbaca ya, 591 MB tersedia.